Coba kita pengen tahu, ini ada orang tua nih Mam yang bintang 3. Waduh, orang tua dari perwira yang lulus ini ada yang bintang 3. Coba. Jadi Bapak Ibu sekalian, Dokter Budi ini pangkatnya Letnan Jenderal, bintang 3. Coba, Dokter Budi sudah punya tuh sabuk PDH tadi yang dipakai oleh adik-adik remaja ini. Belum, Panglima. Oh. Ini mana putra-putrinya Dokter Budi ini ada di sini? Kasih lihat sabuknya supaya Papa ngiri dia. Kalau Papa mau pinjem boleh nggak? Siap, tidak boleh. Nggak boleh, bagus. Pembekalan terhadap perwira remaja merupakan pesan dari pemimpin tertinggi dan ibu asuh, dan tentunya akan diterapkan oleh seluruh perwira dalam menjalankan tugas dimanapun berada. Intinya, adik-adik semua, ya, tadi pesan dan harapan saya dengan Hetty, istri saya, sebetulnya nggak beda dengan harapan dari orang tua yang kita semua tadi sudah dengar. Ya, nggak beda. Mereka membesarkan adik-adik semua, kemudian berdoa, bekerja supaya adik-adik semua bisa masuk menjadi anggota TNI dan hari ini sudah dilantik. Jadi pesan saya hanya satu, yaitu jaga diri, jaga kepercayaan dan kebanggaan orang tua kita, supaya kita semua harus hati-hati terus selama dinas, ya. Nah, Mami. Jaga nama baik dirimu sendiri, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik institusi. Pada saat bekerja nanti, bekerjalah dengan hati dan hati-hati.